Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara menambah followers ataupun menambah like di TikTok kita tanpa menggunakan aplikasi. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam TikToknya. Wah, misalnya dapat. Oke, dan teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini videonya banyak yang FYP, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini juga ada sekitar 13K, kemudian di sini juga ada yang sekitar 23K. Oke, dan di sini juga ada yang sekitar mencapai 120K, teman-teman ya. Jadi tanpa promosi. Dan untuk yang sudah saya sematkan sekitar 300, 400, kemudian 200K ya. Oke, di sini bisa kita cek ya di bagian promosi, kita cek ya di bagian alat kreator di sini tanpa promosi, teman-teman ya. Jadi kita bisa cek untuk saldonya dan di sini 0 ya. Jadi tanpa menggunakan biaya, teman-teman. Oke, jadi bagaimana cara agar kita videonya FYP ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti yang live streaming penambah followers. Jadi caranya misalkan sebagai contoh ya, di sini admin akan cari. Oke, jadi teman-teman yang mungkin sudah bisa live streaming, silahkan teman-teman bisa live seperti ini ya. Jadi di sini sebagai contohnya, jadi kita bisa live seperti ini agar menambah followers ataupun video kita bisa FYP. Di sini coba kita cek untuk videonya, teman-teman. Oke, di sini bisa kita cek ya. Jadi menambah followers dengan cara kita melakukan live streaming ya, ataupun untuk agar video kita FYP. Di sini bisa kita cek untuk videonya, teman-teman. Ketika sudah bisa melakukan live streaming, jika ingin menambah followers ataupun jika ingin videonya FYP, silahkan teman-teman bisa mengikuti akun-akun yang sedang live streaming seperti ini. Coba kita cek ya. Oke ya, jadi teman-teman bisa diikuti saja seperti ini. Teman-teman tinggal tap-tap layar saja agar video teman-teman juga bisa FYP ataupun followersnya banyak, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman bisa ikuti trik seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan live streaming. Live streaming sendiri itu sekitar 3.000 followers kita bisa live streaming, teman-teman ya. Oke, jadi jika teman-teman ingin menambah followers tanpa harus kita berbayar ataupun menggunakan website ataupun situs segala macam, kita bisa menggunakan trik yang namanya adalah live streaming di TikTok ya. Jadi tinggal kita tap-tap layar saja, ataupun buat teman-teman yang belum bisa live streaming, silahkan teman-teman bisa ikuti saja akun-akun yang live streaming dan tap-tap layar seperti itu ya, agar akun teman-teman ataupun akun baru teman-teman bisa menambah followers dengan cepat. Oke, itulah trik untuk cara FYP di TikTok tanpa menggunakan aplikasi dan tanpa harus berbayar. Dan semoga bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.